But I gotta admit, shorty turn around and face look like shit. I call it bitch. Yo, what's up? Kembali lagi sama saya, Fai. Kali ini saya akan ngajarin kalian atau memberi tips bagaimana caranya 180 derajat atau 180 di permainan skuter. Yuk. Nah, di 180 derajat kita melakukan gerakan yang cepat. Contohnya memutar, dan itu 180 derajat. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, kita juga perlu keseimbangan pastinya. Nah, berarti kita harus menggunakan skuter. Nah, kalau kita menggunakan skuter pasti kita ada kesulitan sedikit karena kaki kita tuh selalu nggak pas di decknya. Nah, contohnya step pertama kita untuk melakukan 180 derajat seperti ini, kita loncat lalu muter seperti itu. Nah, setelah kita melakukan muter dengan seperti contoh ini, kita melakukan loncatan. Kita juga membutuhkan pastinya bunny hop. Bunny hop itu trik dasar yang pasti digunakan setiap trik-trik lain. Nah, setelah itu kita step 2 nya kita melakukan jalan lalu kita loncat. Nah, pas kita loncat pasti kaki kiri kita gak mungkin cedek, pasti selalu jatuh. Itu untuk pasti pemula selalu gitu. Nah, setelah tadi yang saya pelajari itu step-stepnya, kita bisa memulai berjalan lalu loncat. Oke, setelah kita belajar 180 atau 180 derajat, kita bisa mengambil cara-caranya bagaimana 180 derajat dalam permainan skuter. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you.